bertempat di Kompleks Asrama Mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Celeban, Yogyakarta, peresmian rumah percobaan diselenggarakan. Greenhouse atau rumah percobaan ini merupakan laboratorium tanaman untuk penelitian bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta atau UST. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Pardimin, mengaku bangga lantaran apa yang telah menjadi rencana Fakultas Pertanian UST dalam mengembangkan fasilitas laboratorium dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu, Ketua Majelis Luhur Taman Siswa, Sri Edi Swasono, mengatakan rumah percobaan ini sangat penting bagi dosen dan mahasiswa karena rumah percobaan ini merupakan laboratorium penelitian yang cukup memadai. Ya, yang saya harapkan adalah bahwa Fakultas Pertanian dari UST, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, makin maju. Karena apa, pertanian itu adalah titik tolak kemajuan sebenarnya. Kita harus menghidupi rakyat kita dengan apa yang harus kita tanam di tanah air kita. Ya, moga-moga UST dengan laboratorium yang ini makin bisa menyumbangkan pada pembangunan pertanian di Indonesia. Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Sri Endah mengatakan Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa memiliki sebanyak 750 mahasiswa, di mana 50%-nya merupakan mahasiswa dari luar daerah. Jadi memang greenhouse ini untuk Fakultas Pertanian merupakan suatu kebutuhan, terutama bagi mahasiswa, dosen juga untuk pengembangan ilmunya, untuk penelitian-penelitian, kemudian kalau mahasiswa untuk praktikum. Praktikum di sini nanti ada mulai dari teknologi bumi untuk perkecambahan, kemudian juga ada sebetulnya pengertian dari greenhouse itu sendiri kan menanam tanaman dengan memanipulasi lingkungan. Jadi kalau kita di ini kan ada hujan, ada ini, suhu ini, semuanya sudah terkendali kalau di dalam rumah. Kami ada di tuntungan itulah sebelah itu. Kemudian ada lahan percobaan, kami juga punya lahan di ini tadi yang disampaikan oleh Pak Dardawi itu, ya, ada di Argorjo. Lab lapangan, Pak. Dengan adanya greenhouse ini, diharapkan kualitas mahasiswa pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta lebih unggul dan berdaya saing setelah lulus nantinya. Selain itu, laboratorium percobaan semacam ini bisa dikembangkan di wilayah lain sebagai tempat penelitian di lapangan. Acara peresmian ini dihadiri lebih dari 150 undangan. Selain dihadiri oleh Dekan Fakultas Pertanian UST, hadir pula pembantu rektor dan para dekan fakultas lain Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Acara peresmian ini ditandai dengan pemotongan tumpeng pertanian, penandatanganan prasasti. Ayo kita tepuk tangan. Dan pengguntingan pita gedung rumah percobaan. Dari Yogyakarta, tim liputan ADTV.